Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dalam Dino World Channel. So hari ini saya nak buat perkongsian dengan anda tentang SYM VF3i V2. Okey, mungkin anda heran kenapa saya dekat kedai ni, bukan nak beli motor tapi kita nak buat sedikit review tentang SYM VF3i V2. So kita sekarang ni dekat SLM Marketing Sdn Bhd. Okey, so kedai ni adalah dealer untuk M-Force. Okey, kalau anda yang berada di area Bertam, so kedai ni berada di depan ILP, bertentangan ILP. Okey, di Bertam Putra. Okey, so kat sini anda boleh tengok bermacam-macam lah. Okey, ada Benelli, ada SYM. Okey, so ada Modenas juga, Honda dan sebagainya pun semua ada. Okey, so kalau anda tengok di sini, sekejap lagi kita akan jumpa dengan dia punya owner. Okey, so Tokai SLM Marketing Motorsport, SLM Marketing Sdn Bhd. Okey, so dia ada 7 cawangan di Kuala Ketil, Sungai Petani ada 2. Okey, Padang Serai. Okey, dan ini adalah cawangan di Bertam Putra. Okey, so kalau anda tengok di sini, memang promosi ini memang agak menarik. Dan saya pun dulu masa V1 saya ambil di sini. Okey, so jadi di sini memang banyaklah model-model Benelli. Okey, so dekat sini kita nak tengok hari ini. Okey, V2 dah sampai. So yang dekat sini ada model V2 yang berwarna biru. Okey, dan yang berwarna merah. So stok yang lama pun masih ada dekat sini. So nanti kita akan tanya dengan Tokai apa different antara V2 okay, dengan yang V1 ni. Okay, so kalau anda tengok di sini memang saya compare yang V1 dan V2. Memang kalau anda tengok perbezaan yang akan anda lihat di sini dari segi spot rim ni, memang yang V2 akan ada lining putih dan yang V1 ni memang kosong. Okay, so ini perbezaan dari sudut bahagian belakang lah. Dari segi finishing untuk lampu dan sebagainya memang tetap sama. Tapi kalau anda lihat di sini memang dari segi base untuk body ni, okay, dekat sini memang dia gunakan matte. Okay, so matte black. Okay, dan dengan stripe yang berwarna biru ni, okay, sama juga dengan warna merah. So dia punya base ni memang matte black, okay, dan dia punya stripe berwarna merah, okay. So jadi nampak lebih elegan dan garang lah, okay, untuk V2. Dan juga V1 ni memang tak dinafikan, memang anda pun dah pernah tengok sebelum ni, okay. Cuma bahagian hadapan, kalau anda tengok yang selalunya yang V1 dulu memang dia menggunakan coolant berwarna merah lah, okay. Tapi sekarang ni memang V2 dan V1 dah menggunakan coolant berwarna hijau. Okey, okey, so untuk panel bahagian hadapan ni, okey, kalau anda tengok V1, okey, pada bahagian V1 memang tak ada stiker SYM kat sini. Dan juga kalau anda tengok emblem bahagian hadapan ni, okey, so kalau di sini memang tertera tulisan SYM. Okey, untuk V1 memang menggunakan logo saja. Okey, so ini perbezaan yang anda dapat lihat di bahagian hadapan lah. Jadi pilihan terletak di tangan anda. Cuma kita akan lihat sebentar lagi pengiraan harga untuk V1 dan V2 dan juga promosi lah yang akan diterangkan sebentar lagi. Okay, so setelah saya berbincang dengan kita punya boss juga, okay, so dia setujulah untuk saya reveal dia punya price untuk SLM Motorsport. Okay, so kalau anda lihat variance V1 dengan V2 ni memang tak jauh beza. Okay, so melalui apa yang kita punya boss dah bagi tahu, so untuk selling price bagi V1, okay, untuk kedai SLM ni, okay, anda boleh dapati untuk yang V1 yang berwarna merah atau berwarna biru ni, okay, dengan harga RM7,888, okay, untuk yang biasa. Dan untuk yang SE RM8,288, ini adalah selling price. Tetapi kalau on the road, anda boleh datang sendiri berbincang dengan Cik Yuka. Okay, so dia akan bagi diskaun yang terbaik untuk anda lah. Okay, untuk V2 pula, okay, so untuk V2 ni, kalau anda lihat dia punya price untuk yang biasa ni, okay, yang maksudnya yang berwarna merah, biru dan juga silver, okay, didatangkan dengan harga RM7,988, yang mana perbezaan hanyalah RM100 saja. Okey, untuk harga cash, okey, tak termasuk road tax insurance. Okey, yang tu anda boleh datang sendiri ke kedai untuk berunding. Okey, dan yang untuk V2 SE yang gold black, anda boleh dapati dengan harga RM8,388 sahaja. Okey, jadi anda boleh hubungi Encik Yuka di nombor 012-485-4866 ataupun anda boleh directly WhatsApp Encik Yuka. Okay, so ini adalah Encik Yuka. Okay, itu untuk kalau anda nak beli secara cash. Okay, bagi anda yang nak dapatkan motor SYM VF3i ni untuk loan kedai, okay,
anda boleh buat bayaran muka sebanyak RM3,000, okey, RM215 untuk 3 tahun. Ataupun untuk V2 anda boleh buat loan juga, okey, dengan muka RM3,000 dan bulanan adalah RM220 untuk 3 tahun. Okey, bagi yang SE, yang gold blank, yang mana SE untuk V2, okey, bayaran muka adalah sebanyak RM3,300, bulanan adalah RM220 untuk 3 tahun. Manakala V1, bayaran muka RM3,300, RM215 untuk 3 tahun. Okey, so itu adalah untuk yang harga biasa. Tetapi untuk harga promosi skim rendah, maksudnya anda boleh dapati untuk down payment yang rendah untuk V1 dan V2, ini adalah satu promosi yang terbaik dilakukan oleh SLM, iaitu anda boleh dapatkan V1 dengan muka serendah RM100 dan RM216 sebulan. Okey, jadi untuk keterangan lanjut anda boleh hubungi nombor yang saya maklumkan tadi, okey, Encik Yuka, okey, 012-485-48-66. Okey, jadi anda boleh hubungi Encik Yuka untuk keterangan lanjut untuk promosi. Dan untuk V2 anda perlu buat bayaran RM500 saja untuk muka dan RM216, okey, untuk V1 ni, untuk bayaran instalment bulanan RM216 dan bayaran muka adalah RM500. Dan untuk V2, okey, bayaran mukanya juga sama, RM500, cuma bulanan RM225. Jadi anda boleh dapatkan V1 ataupun V2, okey, melalui ejen-ejen SLM yang ada. Okey, so ini adalah untuk cawangan di Bertam Putra, dan ini adalah antara mungkin barang-barang yang boleh anda dapati. Dan kalau anda nak tahu promosi selanjutnya, anda boleh datang sendiri ke kedai, okey, di Bertam Putra, cawangan Bertam Putra, yang mana layanan memang terbaiklah. Okey, banyak lagi motor-motorsikal yang lain. So ini yang mungkin akan saya test ride sebentar lagi. So mungkin dalam video yang akan datang saya akan tunjuk full video untuk saya test ride motor ni. So untuk hari ni just saya nak kongsikan dengan anda, memang saya agak tertarik lah dengan V2 ni, walaupun saya dah ada pakai V1. Cuma dari segi apa yang saya nak kongsikan, memang kalau bagi anda yang sukakan rupa bentuk yang fancy ataupun memang sukakan kelainan dari segi warna, anda boleh dapatkan V2 sama ada dari V2 yang berwarna merah, biru, silver ataupun yang SE berwarna gold. Jadi anda boleh datang sendiri melawat SLM Motorsport ataupun anda hubungi Mr. Yuka untuk keterangan selanjutnya. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum.